saya nanya Pak Rudiana, Pak ini gimana, ada surat panggilan dari pengadilan, udah katanya gak usah datang, surat panggilannya datang. Oh ada? Ada. Terus orang gak datang? Gak datang Pak, karena takut. Cuma saya nanya Pak, pas surat datang, saya nanya Pak Rudiana, Pak ini gimana, ada surat panggilan dari pengadilan, udah katanya gak usah datang. Kamu pernah hadir di pengadilan tidak untuk bersaksi? Tidak pernah, sama sekali. Kamu tidak pernah datang di pengadilan dan tidak pernah menjadi saksi di pengadilan pada waktu itu? Tidak, sama sekali. Kalau untuk keterangan Pak Jutek, gimana itu? Dia menurut keputusan pengadilan, dia benar ada kata-kata di situ bahwa dia ada memberikan keterangan di bawah sumpah. Iya, di dalam putusan. Dalam putusan ini. Jadi di dalam putusan, kebetulan Pak Jutek yang lihat, ada, bagaimana Pak Jutek jelaskan? Ada memberikan keterangan di bawah sumpah. Bahwa DB ini memberikan keterangan di bawah sumpah. Ya. Ada dalam putusan. Ada. Padahal dia sendiri tidak pernah datang di pengadilan dan tidak pernah memberikan keterangan apalagi di bawah sumpah. Begitu ya Pak Jutek? Iya. Nah ini menjadi, jadi ini yang menjadi masalah kita ini. Jadi di pengadilan pun ada putusan menyatakan dia adalah memberikan keterangan di bawah sumpah, padahal dia sendiri tidak pernah datang ke pengadilan apalagi bersumpah. Saya mau tanya, kok kamu gak datang ke pengadilan? Kata kamu di berita acara di Polres. Iya. Apa kamu gak dipanggil pengadilan? Dipanggil Pak. Ada surat panggilannya datang. Oh ada? Ada. Terus kurang gak datang? Gak datang Pak, karena takut. Cuma saya nanya Pak, pas surat datang, saya nanya Pak Rudiana, Pak ini gimana, ada surat panggilan dari pengadilan, udah katanya gak usah datang, biarin aja. Jadi ada panggilan dari pengadilan ada. Kepada kamu untuk melakukan tugasmu sebagai warga negara bersaksi di pengadilan, tapi kamu dilarang oleh Pak Rudiana. Katakan bagaimana saya? Tidak Pak, ada surat pengadilan datang kata saya, bagaimana ini? Nah kata Pak Rudiana, udah gak usah datang katanya, biarin aja. Jadi Pak Rudiana menurut dia itu tadi menyuruh tidak usah datang ke pengadilan. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami gali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.